Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, pada pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang hukum sholat bagian kedua. Adapun materinya, pertama hal-hal yang tertinggal dalam sholat, yang kedua ragu-ragu tentang jumlah rakaat, yang ketiga waktu-waktu terlarang untuk sholat, yang keempat sunnah ab'ad dan sunnah hayat dalam sholat, kelima sholat berjamaah, keenam qasar dan jamak sholat, ketujuh syarat-syarat wajib Jumat, syarat sah sholat Jumat, dan terakhir kedelapan sholat sunnah dua hari raya. Para mahasiswa dan sekalian, pertama tentang perkara fardu yang tertinggal, itu tidak dapat diganti dengan sujud sahwi. Akan tapi apabila ingat fardu yang tertinggalnya dalam sholat, maka harus mengerjakannya dan menyempurnakan sholatnya. Jika ingat sesudah salam, sedang waktunya baru saja, maka dia boleh segera menambahnya berdasarkan sisa sholatnya yang belum dikerjakan. Kemudian sujud sahwi, hukumnya sunnah, tetapi sujud sahwi dilakukan tatkala meninggalkan perkara yang diperintahkan dalam sholat atau mengerjakan perkara yang terlarang karena lupa. Yang kedua sunnah ab'ad, jika ditinggalkan oleh orang yang sholat, di sunnah ab'ad ini tidak boleh diulangi setelah mengerjakan yang fardu. Barang siapa meninggalkan tahiyat misalnya, lalu dia ingat sesudah berdiri tegak, maka tidak boleh kembali ke tahiyat awal yang tertinggal itu. Dia kembali dengan sengaja padahal mengetahui keharamannya, maka batallah sholatnya. Atau jika kembali padanya karena lupa bahwa dia dalam sholat, atau kembali karena tidak mengetahui keharamannya, maka tidak batal sholatnya. Dia wajib berdiri tatkala mengingatnya. Kemudian sunnah-sunnah ab'ad ini ada 6 perkara. Pertama adalah tahiyat awal. Yang kedua duduk pada saat tahiyat awal. 3 doa kunut dalam sholat subuh. 4 doa kunut pada akhir sholat witir pada pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Yang kelima berdiri untuk doa berdoa kunut. Yang keenam membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat awal dan salawat bagi keluarganya dalam tahiyat akhir. Selanjutnya kita bahas tentang sunnah hayat, misalnya membaca tasbih dan semacamnya yang tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Maka orang yang sholat tidak boleh mengulang kembali setelah meninggalkannya dan tidak sujud sahwi sebagai gantinya, baik ditinggalkan dengan sengaja atau karena lupa. Inilah sholat sunnah hayat. Kemudian apabila orang sholat ragu-ragu jumlah rokaat, apakah 3 rokaat atau 4 rokaat, nah kemudian dia harus berdasarkan pada keyakinan, yaitu yang sedikit antara ragu-ragu antara 3 dan 4, maka dia ambil yang 3 rokaat. Kemudian melaksanakan yang 1 rokaatnya lagi, lalu sujud sahwi. Tidak berguna sujud sahwinya bila menduga sudah sholat 4 rokaat. Tidak boleh juga berbuat berdasarkan perkataan orang lain bahwa dia sudah 4 rokaat. Sekalipun orang yang berkata demikian sudah mencapai tingkat jumlah mutawatir atau banyak. Kemudian ada 5 waktu yang makruh yang tidak diperbolehkan menjalankan sholat, kecuali sholat yang mempunyai sebab. Misalnya sholat yang luput, sholat yang berbarengan dengan waktu terlarang, misalkan sholat gerhana dan sholat istisqo atau minta hujan. Kelima waktu tersebut adalah 1, sholat yang tidak mempunyai sebab apabila dikerjakan sesudah sholat subuh, hukumnya makruh tersebut tetap berlangsung hingga terbit matahari. Yang kedua, tatkala matahari terbit hingga sempurna dan naik kira-kira sepanjang ujung tombak menurut penglihatan mata. 3, bila matahari sudah tepat di tengah-tengah langit, dikecualikan dari ketentuan itu pada hari Jumat, tidak makruh sholat pada waktu tengah hari kecuali di Tanah Haram Mekah, ya. Tanah Haram Mekah, baik sholat di masjid maupun selainnya, maka tidak makruh sholat di dalam waktu-waktu makruh tersebut. 4, sesudah sholat asar hingga terbenam matahari. Yang kelima, tatkala terbenam matahari, yaitu ketika hampir terbenam matahari hingga sempurna terbenamnya. Berikutnya kita bahas tentang sholat berjamaah dan adab-adabnya. Sholat berjamaah, suatu kampung yang paling sedikitnya terdapat 3 orang laki-laki dalam mendirikan kewajiban sholat 5 waktu, maka mereka harus mengadakan sholat berjamaah. Apabila tidak ada yang mendirikannya, berarti mereka sudah dikuasai oleh syaitan. Ini dari hadis riwayat Nasa'i.
Berjamaah dalam sholat minimal dilakukan oleh 2 orang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Usahakan dalam sholat berjamaah dengan jangan tertinggal takbiratul ihram. Dalam sholat berjamaah selama 40 hari. Ya. Itu 40 hari kali 5 sholat, 5 waktu sholat, maka 200 kali takbiratul ihram. Tanpa tertinggal takbir yang pertama dengan imam, maka akan terhindar dari 2 perkara. Pertama, terhindar dari api neraka. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian barisan di dalam shaf, orang yang sepantasnya berada di belakang imam, shaf awal sebaiknya adalah orang-orang yang alim, yang pintar, yang ilmunya mumpuni, atau yang lebih banyak pengetahuan agamanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian shaf harus diluruskan, karena tidak lurusnya shaf dalam sholat berjamaah itu akan menimbulkan terpecahnya hati jamaah, hati ahli jamaah, sehingga akan menimbulkan perpecahan di antara jamaah. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Majah. Sebelum takbir, imam hendaknya menganjurkan para makmum untuk meluruskan shaf dan merapatkannya. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Kemudian sekarang kita akan membahas imam. Imam itu ada kriterianya. Yang berhak menjadi imam dalam sholat berjamaah itu adalah pertama yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika sama hafalan Al-Qur'annya, maka yang paling banyak mengamalkan sunnahnya. Itu syarat berikutnya. Jika sama juga paling banyak mengamalkan sunnahnya, maka yang paling dahulu hijrah atau yang paling dahulu mengenal agama. Jika sama, maka diambil yang paling tua di antara mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya tentang makmum. Makmum diwajibkan untuk mengikuti segala gerakan imam, karena dijadikannya imam dalam sholat berjamaah adalah untuk diikuti. Apabila imam ruku, maka makmum pun harus ikut ruku. Imam sujud, makmum pun harus ikut sujud, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah. Yang diikuti adalah gerak-gerakan sholat saja. Selain gerakan sholat, makmum jangan mengikuti. Berikutnya tentang sholat jamak qasar. Sholat jamak dan qasar itu adalah apabila seseorang yang sedang bepergian jauh atau musafir dengan menempuh perjalanan sekitar 90 km atau lebih dengan tujuan yang baik dengan cara menjamak dan qasar. Sholat jamak adalah sholat yang dilakukan dengan menghimpun 2 sholat fardu dalam 1 waktu yang masing-masing dikerjakan secara terpisah. Sholat fardu yang dapat dilakukan dengan cara menjamak sholat adalah maghrib dengan isya, sholat zuhur dengan sholat asar. Sedangkan sholat subuh tidak dapat dijamak atau dikumpulkan dengan sholat lainnya. Jika sholat jamak dilaksanakan waktu awal, seperti zuhur dan asar dilaksanakan zuhur, atau sholat maghrib dan isya dilaksanakan waktu maghrib, maka disebut jamak takdim. Sebaliknya jika sholat jamak dikerjakan waktu akhir, seperti zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sholat maghrib dan isya dilakukan waktu isya, maka disebut dengan jamak takhir. Niatnya adalah, misalkan sholat zuhur jamak takdim. Ada niat khusus di dalam menjamak ini. Usolli, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Jamak takdimin, mustaqbilal qiblati, ada'an lillahi ta'ala kalau sendiri, ada'an imaman lillahi ta'ala kalau jadi imam, ada'an makmuman lillahi ta'ala kalau menjadi imam. Selanjutnya sholat qasar. Sholat qasar itu dilaksanakan dalam waktu darurat. Sholat qasar ini itu melaksanakan meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Sholat qasar hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang menempuh perjalanan. Adapun niatnya, ini sekaligus biasanya qasar itu dengan jamaah ya, karena sedang dalam menempuh dalam perjalanan yang memang darurat hukumnya atau sifatnya darurat. Misalkan jamak dan qasar disekaliguskan, maka niatnya bismillahirrahmanirrahim usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri jam'at taqdimin, atau bisa juga jam'at ta'khirin kalau dilakukan waktu asar, rak'ataini qasran,
adaan makmuman lillahi ta'ala, adaan imaman lillahi ta'ala. Dan selanjutnya, kemudian kita beralih kepada pembahasan tentang sah salat Jumat. Itu ada 6, yaitu khutbah dan salat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Kedua, kegiatan Jumat dilakukan dalam batas suatu wilayah atau suatu desa. Ketiga, dilaksanakan secara berjamaah. Yang keempatnya, jamaah Jumat minimal berjumlah 40 laki-laki merdeka, balig dan penduduk asli daerah tersebut. Itu syaratnya. Yang berikutnya adalah dilaksanakan secara tertib, yaitu khutbah terlebih dahulu disusul dengan sholat Jumat. Selanjutnya, rukun khutbah Jumat itu ada 5. Pertama, mengucapkan Alhamdulillah dalam 2 khutbah. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam 2 khutbah tersebut. Yang ketiga, berwasiat ketakwaan kepada jamaah Jumat dalam 2 khutbah Jumat tersebut. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu 2 khutbah. Kemudian yang berikutnya, mendoakan seluruh umat muslim pada akhir khutbah. Berikutnya, syarat sah khutbah Jumat ada 10. Pertama, bersih dari hadas kecil seperti kencing dan hadas besar seperti junub. Kedua, bersih dari segala najis baik pada pakaian, badan, dan tempat. Yang ketiganya adalah menutup aurat. Keempat, khutbah disampaikan dengan berdiri bagi yang mampu. Yang kelima, kedua khutbah dipisahkan dengan duduk ringan seperti tumakninah dalam sholat. Yang berikutnya, kedua khutbah dilaksanakan dengan berurutan, tidak diselangi dengan kegiatan-kegiatan yang lain kecuali duduk di antara dua khutbah. Berikutnya, khutbah dan sholat Jumat dilaksanakan secara berurutan, tidak terpisah dengan kegiatan lain. Kedua khutbah rukunnya disampaikan dengan bahasa Arab. Khutbah Jumat didengarkan oleh 40 laki-laki merdeka, balig serta penduduk asli daerah tersebut, dan khutbah Jumat dilaksanakan dalam waktu zuhur. Terakhir, kita akan membahas tentang sholat dua hari raya. Sholat dua hari raya itu Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat diutamakan atau dipentingkan. Disyariatkan berjamaah bagi yang menyendiri, musafir, orang merdeka, hamba. Namun bagi perempuan yang tua renta boleh menghadiri sholat hari raya dengan pakaian rumah biasa aja sehari-hari, tidak yang bagus-bagus, dan juga tanpa wangi-wangian apalagi bersolek. Ya, waktu sholat hari raya itu di antara terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Sholat hari raya itu 2 rakaat, yaitu bertakbiratul ihram pada kedua sholat hari raya dengan niat sholat raya Idul Fitri dan niat sholat hari raya kurban, dan diikuti dengan membaca doa iftitah. Bertakbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali, itu di luar takbiratul ihram. Kemudian membaca ta'awuz dan al-fatihah. Sesudahnya membaca surat Qaf dengan keras, disarankan, sunahkan. Sedangkan rakaat kedua bertakbir 5 kali takbir, selain takbir berdiri tadi, takbir intiqal. Kemudian membaca ta'awuz, lalu al-fatihah, diteruskan membaca surat Iqtarabat, surat al-Qamar, secara keras. Sesudah sholat 2 rakaat, disunahkan khutbah 2 kali. Pada permulaan khutbah pertama, harus membaca takbir 9 kali secara berturut-turut atau bersambung. Sedangkan pada permulaan khutbah kedua, bertakbir sebanyak 7 kali takbir. Berturut-turut pula. Seandainya dipisahkan antara kedua khutbah itu dengan tahmid, tahlil, dan sanjungan yang lain, maka hal itu ada lebih baik. Kemudian ada macam-macam takbir pada hari raya. Ada 2, pertama adalah takbir mursal, yang kedua takbir muqayyad. Takbir mursal itu suara takbir yang tidak mengiringi sholat, sedangkan takbir muqayyad takbir yang diucapkan untuk mengiringi sholat. Ini dijelaskan lebih rinci lagi bahwa takbir mursal adalah takbir yang dimulai dari terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri dan tetap berlangsung pada waktu takbir ini hingga imam masuk. Ini takbiran yang biasa dilaksanakan dari mulai terbenam matahari sampai dengan waktu dimulainya sholat sunnah dua hari raya itu. Sholat sunnah mu'akkad dua hari raya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Itu disebut dengan takbir mursal. Dari mulai terbenam matahari hingga
imam masuk mau melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Akan tapi Syekh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar memilih pendapat yang mengatakan bahwa takbir pada malam Idul Fitri hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, takbir muqayyad, yaitu takbir pada hari raya kurban. Sesudah sholat fardu, ada muqayyad itu ya. Baik yang sholat tunai maupun yang qadha, disunahkan bertakbir. Ini ada takbiran setelah salam kan. Nah, itulah takbir muqayyad pada saat melaksanakan, setelah melaksanakan sholat fardu. Demikian pula pada sholat-sholat rawatib, sholat mutlak, sholat jenazah mulai dari subuh pada hari Arafah hingga akhir dari hari Tasyrik. Itu saja barangkali penjelasan singkat dari Bapak. Untuk lebih panjangnya silahkan dibaca kembali modulnya. Kemudian di kolom diskusi bisa bertanya jawab atau bisa lewat grup WhatsApp. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar dan mengkaji Islam supaya kita bisa melaksanakannya sesuai dengan ilmunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.